Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan gue Acil. Dan di video kali ini gue bakal kasih lihat kalian gameplay Julianti ya guys. Bang, kok lu terlihat semangat sekali? Iya, karena apa bang? Karena buat kalian guys ya, yang sibuk gak sempat pusing bang, baru mulai kok udah promosi. Oh iya, sabar guys, slow. Kita gak boleh terlalu bersemangat dulu. Slow dulu, santuy ya. Jadi di video kali ini guys, gue bakal bermain bersama Halzion ya. Kalian tahu Halzion gak guys? Tahu bang, siapa? Global Hansu. Oke sip, Halzion adalah top global 2 Hansu saat gue buat video ini ya. Dan kita bermain bersama Ayang tercinta ya guys ya. Bang, Ayang lu user apa bang? Kok dia glory? Iyalah guys ya, dia adalah user Estes, Angela, Lilia, Parsa dan lain-lain ya. Jago pokoknya dia guys ya. Bang, gue mau bersama Ayang. Gaskan Kelita Axkin guys ya. Bang, masa malu juga bisa gak? Bisa banget guys ya. Kalian mau order 2 langsung gaskan. Order Axchill dan Queen, gaskan aja Kelita Axkin. Kita trio-trio santuy guys. Kita bantai-bantai ya bersama top global Julian. Emang global Julian? Mantan. Nama litanya apa bang tadi gak jelas? Axqueen guys ya, Axqueen. Pencampuran antara Axchill dengan Queen. Kelas anjay, mabar selebe. Axqueen forever selamanya pokoknya guys ya. Bang, kok lu alay sekali? Enggak alay, itu kalian jomblo aja cow. Yaudah lah ya guys ya, mungkin kalian sudah mual sekali dengan omongan gue ya. Sama gue juga, langsung aja kita gaskan. Let's go. Oke guys ya, draft picknya udah gue skip aja, langsung ke line up ya. Di sini line up tim kita ada Glue, Clean, Julian, Angela, Hanzo guys ya. Dan tim musuh ada Leslie, Kaja, Lancelot, Cecilion dan Lapu-Lapu guys. Di sini gue Julian mid menggunakan spell flicker dengan emblem membakar ya. Talentnya nggak bisa gue tunjukin ya. Intinya talentnya move on speed sama magic penet full. Oke guys ya, kita udah di loading screen. Kalian wajib lihat di pojok kanan bawah. Iya itu betul sekali, ada Cecilion guys. Manusia setengah Cecil ini adalah top global Cecilion guys. Jadi di sini kita bakal melawan top global Cecilion. Kok lu tahu banget cheat? Enggak guys, jadi sebelum match ini gue udah bertemu sama manusia setengah Cecil guys. Jadi tim ya, dan sekarang jadi musuh. Kalau kalian sering trio, sering duo mungkin kayak gitu ya. Kadang jadi temen, kadang jadi musuh. Yaudah langsung aja kita ke game-nya guys ya, let's go. Julian Midland guys ya. Julian Midland berarti kemana bang? Ke Midland dong. Kita jalan dulu santuy ke Midland ya. Kita nggak usah gangguin. Nggak usah bantuin buff Hanzo, karena Hanzo bisa makan buff. Kita langsung ke Midland aja guys. Kita ambil skill 1, beli sepatu ya. Abis beli sepatu, kita langsung ini mentahannya Genius One. Wak, ketemu lagi ya kan. Ini udah ketemu gua guys tadi, tapi sebagai tim ya. Dan kalah guys. Kayaknya Julian XP deh, gue lupa guys. Kayaknya Julian XP, Cecilionnya XP deh kayaknya ya, gue lupa guys. Jadi bagus lah ya, ini penentuan guys siapa pembawa sial ya, siapa yang bikin kalah di match sebelumnya. Anjay, enggak langsung lah. Tapi gitu kan guys, jadi ini match penentuan nih. Bagus lah ya match ini guys. Waduh, itunya yang diambil Lancelot ya. Kita ambil langsung aja guys, biar level 3 kita guys ya. Kita langsung clear minion. Untung jadi musuh ya kan. Hanzonya aja bilang guys, untung jadi musuh ya. Jadi ini dah, egois deh. Kayaknya waktu itu match sebelum ini egoisan deh guys. Gua mau Julian, dia mau Cecilion, di mid sama-sama egois ya. Jadi gua ke XP kayaknya ya waktu itu. Dan akhirnya kita melawan Cecilion ini guys. Kita di mid ya. Sini kamu Cecilion. Di match sebelumnya kamu buat saya ke XP ya. Kamu egois sekali minta mid lane. Sekarang lawan saya di mid lane. Serigala. Oke, flicker dia guys ya, mantap sekali. Kita freeze guys. Kita kau ketinggalan minion dia guys. Dia enggak dapat 2 minion ya, lumayan guys, mantap sekali guys. Oke. Kita kasih info ke teman guys. Cecilnya sudah F ya guys ya. F mid, flicker mid. Kita langsung clear minion ini aja bersama dengan Glue. Biar level 4 Glue-nya kita juga. Terus mid lane-nya harusnya dapat Angela ya. Kita bunuh Lapu nih. Lapu kan dari mid ya. Dia bakal ke turtle nih. Nih, dia bakal jalan ke sini. Ini adalah makro guys. Nah, dia 3 2 1 denggak bang don. First blood ya. Itu makro guys. Makro gaming anjay sih, paling makro co. Tapi serius guys, mengetahui pergerakan musuh mau kemana itu juga termasuk makro ya guys ya. Kita nunggu di sini, nunggu si Lance ya. Tapi Lancenya lagi fokus turtle, jadi kita bisa pukulin ininya aja guys. Sepertinya aman. Waduh, ada pula-pula co. Ya elah guys, sabar.
3, 2, 1. Oke, kita dimasukin Angela di ulti lapu. Kita flicker, ditarik aja. Ditarik aja ya guys ya, burung anjay coy. Mantap sekali, kita udah hidup lagi. Langsung aja kita ke mid lane guys. Kita clear minion ini langsung aja ya, secara cepat guys. Terus kita rotasi ke bawah guys. Kita clear minion ini. Wah, cecilnya sekarat coy. Biarin deh, kita ke bawah aja guys. Itu di bawah udah terjadi war soalnya guys ya. Kita tunggu di sini. Kita komboin yang ada ya. Itu Lancelot, oke. 3, 1, pukul, oke. Meninggoy, 2, langsung masuk. Waduh, gak ada ya guys. Udah, gak bisa guys. Ini kajanya udah narik ya kayaknya guys. Kita clear minion lagi, terus langsung ke atas ya. Kita clear minion cepat aja deh. Kita ke atas lagi guys. Oke, okay. Udah clear minion, Cici Leonnya kita biarin deh ya. Dia dapat stack gak apa-apa guys. Yang penting rotasi kita sat-sat-sat-sat jalan ya. Ini kita ambil langsung aja. Karena glunya juga masih jalan kaki di sana dan lapunya nggak tahu kemana ini guys. Kita tunggu di sini ya. Sabar ya. Lapu-lapu mana nih? Oh, ini dia. 3, 2, 1. Don gak bang, bunuh lapu. Don gak bang. Waduh, sabar guys. Naikin, oke, glu, bunuh dia. Don, anjay, mantap sekali guys. Kita menglasit ya. Gajah cinta, langsung aja kita push turret ini guys. Kita pleting-pleting ya turret ini guys. Oke, lumayan nih goldnya nih. 50, 70, 80, 90, 100 ada Lancelot. Udah. Lancelot bisa dibunuh kah? Nggak bisa guys, itu Lancelotnya tanker ya. Buildnya ya, buildnya tank kayaknya guys. Ini dia Ceci Leon. Halo Ceci, 2, 3, 1. Don gak bangga. Itu ngilangin ulti doang guys. Ada kajak, waduh, ditarik aja dong gua. Oh enggak. Oke guys, aman guys, kita clear minion lagi ya. Nice banget ya, Hanzo-nya dapet turtle guys. Oke, mega mengekill. Udah mega mengekill aja ini Hanzo guys. Mantap sekali ya top global 2 Hanzo guys. Ayo attack yuk bawahnya yuk. Mumpung kajaknya di mid bang, ayo bang. Let's go, clear minion aja langsung gasken. Waduh, lama sekali nih guys. Oke, minionnya udah masuk, jadi kita langsung masuk aja ya. Bang, bunuh Leslie dong. Sabar. 3, 2, 1. Duh, kelas. Mantap jiwa ya guys ya. Kombonya apa bang? 3, 2, 1 guys. Kita tunggu di sini. Sabar ya, barangkali ada yang nge-clear. Nah ini dia kajak, waduh. Gak bisa guys, kalau kajak mah guys. Kita clear minion langsung aja deh ini. Clean-nya gak tau kemana guys. Dia malah farming hijau-hijau sama Hanzo. Yaudah kita clear minion ini. Terus kita nunggu di rumput. Ya ada kajah cu. Wah ini yang dilakukan kajah bagus sih guys. Bunuh yuk. Waduh gak bisa guys. Bagus dia guys. Mapping-mapping kita ya. Wah ini nih. Lesti-nya di bawah sendirian guys. Lesti-nya di bawah ya. Bang coba bunuh Leslie. Oke gajah. Kita pukul sekali. Wah flicker dia, flicker lain balik. Nice, killing menyepri guys ya kita. Waduh, kita terjebak coy. Aduh, ditarik aja. Oke, tetap tenang. 3, 1, 2. Selamat. Oke lah, selamat kita guys ya. Itu kajanya bisa dibunuh ya kalau dia nggak flicker guys. Tapi dia flicker coy. Woi Lancelot. 2, 3, 1. Waduh, lincah sekali Lancelot tank ya. Bukan lincah sih, tebal dia guys. Udah ulti ya kajah tadi, udah ulti kita, udah kita infoin. Ya lo cecil, itu dia cecil guys. Sabar ya guys ya, kita di sini nunggu momen. Wait. Waduh ketahuan coy, Leslie-nya ulti guys, nggak bisa guys. Wah dimasukin aja lah kita. Gasken nggak sih? Gasken ya. 2, 1, ya flicker dia. Dikasih gajah flicker ya cecilian-nya guys, ya udah mantap lah ya. Buang flicker Cecilion, mantap guys. Kita ke bawah ya, kita cover clean ya. Kita langsung hancurin turretnya aja guys. Kita pukul-pukul turret bersama ya biar cepat. Nice, dapat turret bawah. Kita langsung ke mid lagi aja guys. Bang kok gak turtle? Itu menit kita ya. Udah 7.34 guys. Bentar lagi jadi lord di menit 8 ya. Jadi kita langsung lord aja kalau posisi menang seperti ini guys. Ini nih kajen nih. Gak ada flicker di Hanzo, bunuh di Hanzo. Oke, mantap sekali guys ya, dapat Hanzo dapat gajah. 2-1 gajah. Waduh nggak kenal Lesti guys. Waduh di ulti. Oke, di ulti dua orang lapu-lapu. Oke, kita meninggoy. Sudon kayak guys ya.
Nice, udah hidup lagi dan teman-teman kita sedang Lord ya, sesuai dengan rencana ya, tadi menit 8 Lord. Jadi kita langsung Lord aja. Kita nggak usah nongol ya, karena musuhnya nggak tahu nih kita di mana ya kan. Kita ngumpet di sini aja guys, kita bakal bunuh Cecilion ya. Caranya gini nih guys, sabar. Kita skill 2, flicker, skill 3, skill 1. Oke, nggak ada yang kena. Di luar Naila aja nggak ada yang kena guys ya. Waduh, gue mati dong sekali. Tenang, 3-1 burung. Dan nggak bang bunuh lapu don. Clean-nya yang dapat Cecilion, ouch, nggak kena. Oke guys ya, tadi nggak tahu kenapa guys, tadi ngelek sekali guys ya, mau ngobuin Cecilion malah kemana-mana cu. Ya udah maaf ya guys ya, kita ambil buff ini dulu. Kita ambil buff ini. Oke, kita udah dapet buff, kita tunggu di sini. Ayo dong, clear dong. Clear dong, siapapun clear dong. Kaja gimana bang? Kalau Kaja jangan guys. Leslie lah, Leslie Cecilion clear lah. Nggak mau nge-clear dia guys, waduh. Nggak mau nge-clear ya. Yaudah kita tunggu di sini tetap aja guys. Kita kan penyabar orangnya ya kan. Penyabar, santuy, shallow. Nggak ada yang mau nge-clear guys. Yaudah guys, kita clear dikit guys. Udah clear dikit ya, biar agak lama lordnya jalannya. Ini yang bisa maju-maju cuma Hanzo. Hanzo combo Angela ya guys ya. Maju-maju gaming dia guys. Kita nggak bisa. Kita bunuh orangnya harus nunggu musuhnya maju guys. Ini kita hancurin yuk. Oh, aduh nggak bisa guys. Eh bisa coy, satu hit. Oke, nice sekali, dapat turret mid. Nah itu lordnya jalan di bawah, midnya. Aduh nggak bisa ya, 3-1-2 kabur guys. Eh mati tuh lapu. Bunuh lapu. Oke, nice banget Ayang dapat lapu-lapu ya guys ya. Ini bawah shield turretnya udah hancur deh kayaknya. Bisa kita push guys. Ayo kita push turretnya, cuek aja turretnya dulu. Turretnya dulu, 3-1 guys, 2 kabur. Oke, dapat turret bawah ya. Itu karena lordnya tadi itu gue biarin guys. Biar apa? Biar memecahkan shield turret ya guys ya. Jadi nanti pas wave datang setelah lordnya itu bisa kita push kayak tadi guys. Ini kita sekarat ya, jadi clear minion-minion aja kayak gitu pakai serigala. Terus kita farming lagi guys. Waduh, tapi ada Hanzo farming di situ ya. Ya udah guys, kita ambil yang kecil guys. Oke. Waduh, kena CCTV, kita langsung clear minion ini aja yuk. Ulti waktu pengen jadi kuyang aja. Maksudnya gimana? Oh, Angelanya ulti. Angelanya ulti pas mau jadi kuyang aja. Oh, jadi tadi Angela masuk pas ter PHP 2 kali. Oh, paham gua guys. Jadi Angelanya masuk ke kuyang pas kuyangnya udah mau kelar ya, pas kuyangnya udah berantem mau kelar. Terus akhirnya Angelanya nggak ikut war guys. Oh iya ya, ngerti-ngerti. Tapi agak susah sih ya mengetahui kapan mau jadi kuyangnya ya. Wak-wak-wak, nggak lama di depan kuyang. Iya, agak susah guys. Emang ya Angela combo kuyang ini agak lain ya. Jadi Angelanya kan nggak tahu guys kapan si kuyang ini mau ulti ya. Kecuali Discord mungkin ya. Ayo masuk, gua mau ulti nih. Kan gitu ya. Kalau nggak Discord kayaknya agak susah. Agak misconnect ya memang. Bang, bunuh lapu-lapu. Don, nggak bang. 3-2-1. Flicker dia guys. Don, killing spree. Sakit sekali clean-nya. Woi, Ayang gue ditarik kah di situ? Kaju udah narik nih guys. Nice info nih guys. Gasken yux. Wah, nggak bisa guys. Yaudah, kita zoning-zoning aja. Ini namanya zoning guys. Hanzo-nya lagi ngelord soalnya tuh. Dapat lord dia ya. Kita bentar lagi jadi item ini ya, freeze ya guys ya, winter transition nih, enak nih kalau udah jadi ini guys. Bang, melihat burung dong. Oke, kita burung dulu guys. Nih burung nih guys. Burung guys, lebih bagus ya burung gua daripada burung Kaja itu guys. Oh iya, kita tanyain coy, kita tanyain apa, kita tanyain tim kita ya, mau lihat burung kita. Jangan tim lah, kita tanyain Ayang aja guys. Sayang, mau lihat burung aku enggak? Oke guys ya, kita udah tanya ini, apakah Ayang mau lihat burung aku guys. Burung nih burung nih. Mana tuh, mana? Ini nih Ayang. Wah, ini burung aku. Nih lihat nih burung aku nih. Wak. Itu kenapa dia ketawa glunya guys? Ini burungnya Ayang. Ini nih burungnya nih. Tuh, burung guys, kelas. Gede ya guys ya burung gue ya guys ya. Lebih bagus juga cuy dari Kaja tuh. Lihat kalau Kaja burungnya agak merah, kalau kita ada ke oranye-oranye. LOL dirinya.
Kita silahkan tuh serigala freeze. Kita apa ini? Nge-freeze buat apa? Cuk, gue sabar ya, sabar ya. Kaja lapu 3-1-2 elang don. Jelas combo burung ya guys. Emang burung gue OP sih. Selain gede juga dia anu ya. Astaga, kenapa itu ayam? Gue cek Lancelot bisa kita bunuh guys. Skill pukul-pukul. Waduh, nggak mati dia guys. Salah masuk. Salah masuk guys ayang. Aduh, 3-1-2 Leslie. Waduh, flicker dia guys. Salah masuk kemana dia? 10 point guys, FMM ya. Tadi Leslie-nya flicker guys. Ini ayang salah masuk kemana ya? Kalau masuk ke aku aja gimana ya? Mending combo sama kita aja guys ya. Combo Angela Julian ya. Mantap guys, combo Angela Julian guys. Sabar, sabar, sabar. Ini Cecilion Raja Late Game loh guys. Bahaya guys. Kuyang tak ditakdirkan untuk Angela. Ya kan. Mending masuk ke gua aja ya. Aku masuk. Aduh salah cok. Maksudnya masuk aku aja. Masuk aku aja. Ayang masuk aku aja. Kalau Saljian susah. Waduh. Salah tipo cok. Wak wak wak. Aduh. Kenapa dicumpul gua? Tipo terus cok. Ya ampun guys. Yaudah kita ambil buff guys. Ingat batang mas. Wah, belum tahu guys ya. Belum tahu Ibu Lili ya guys. JC Queen dikira dibilang batang, bokap lu batang. Ya kan, bokapnya batang bener sih. Bapaknya cowok guys. Bener-bener, ayang bener guys. Oke guys, kita fokus lagi guys. Ini lawan top global Cecilion lu guys. Kita gak boleh blunder ya. Kaja bisa mati nih Kaja. Oke, nice banget. Mega mengkill dari cleannya. Lancelot, Lancelot, sabar. Kita flickerin ya, kita flickerin Cecil atau Leslie-nya. Sabar, flicker. Cuy, sakit banget anjaylah. Baru flicker mau 2-3-1 dun udah meninggal duluan ya guys ya. Untung tim gue jago guys. Ah kan, airnya ayang masuknya clean guys. Airnya nggak masuk Algion ya, nggak masuk Anju guys. Anjulannya guys, anjulannya masuk clean ya. Udah lah ya, bagus lah ya. Apakah sudah di end kah? Apakah sudah end? Kalau NC ini berkat siapa bang? Berkat kematian gue guys ya. Tadi namanya kematian yang tidak sia-sia. Teknik biar cepet N tuh. Tuh N tuh. Kelas. Ini N berkat siapa bang? Berkat kematian tadi ya. Kematian gue itu tadi sebenarnya udah direncanakan dari sebelum game ini dimulai guys. Dari sekitar tahun 1980-an lah ya. Gue udah rencanain ini. Kalau gue mati ini bakal ke N ya. Anjay, pemikiran di luar Naila guys ya. Enggak guys, enggak. Yaudah guys, terima kasih banyak guys ya. Kira-kira seperti ini guys gameplay melawan top global Cecilion ya. Mantap sekali ya. Kita digendong Halzion guys. Kita digendong Hanzo guys. Kita di match ini cuma bahas burung aja. Burungnya Julian ini terlalu OP guys. Bang, spill akunnya dong. Nah ini dia guys, akunnya guys. Tuh, top global 91 Cecilion ya guys ya. Kelas, di akun baru sepertinya guys. Yaudah guys, gua kira cukup. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. See you next video. Bye-bye.